Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video, yakni berbagi mengenai anggrek Dendrobium. Karena ada pertanyaan dari salah seorang subscriber saya yang bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ini dari Bunda Sahliana Channel dan kurang lebih pertanyaan seperti ini. Anggrek Dendrobium, saya tinggal daerah Kalimantan. Cuaca sering tidak menentu. Gimana caranya agar anggrek Dendrobium ini hidup tanpa naungan? Nah, kurang lebih pertanyaan dari Bunda Sahliana Channel seperti itu tadi. Dan bagaimana anggrek Dendrobium itu hidup tanpa naungan? Oke, Bunda, ini kebetulan anggrek-anggrek tempat saya ini juga hidupnya semua tanpa naungan. Tapi saya tinggal di planet Bekasi dan Bunda di Pulau Borneo atau Kalimantan. Nah, sebenarnya Bunda, langsung saja saya bawa satu pot ini turun. Ini salah satu anggrek Dendrobium yang hidupnya tanpa naungan tentunya. Nah, Bunda, kalau mungkin cuaca di Kalimantan terlalu ekstrim, sebaiknya andaikan punya anggrek Dendrobium ya secara bertahap aja. Kalau memang niat di hidup panas hujan kan tanpa naungan atau biasa kita menyebut fulsa dan furin ya, jadi memang harus bersabar dan kuat-kuatan. Tapi pada dasarnya kenali anggrek Dendrobium itu sendiri. Sejatinya anggrek Dendrobium itu hidupnya epifit, jadi dia menempel di pohon-pohon yang agak besar seperti itu untuk tempat dia mencari nutrisi dan berlindung. Nah, perihal tanpa naungan di Kalimantan seperti halnya di sini, kalau bisa dilihat ini pun juga mengalami hal daun kering gundul kayak gitu. Nah, triknya yang pertama, kalau emang beli dari nursery, jangan langsung dipanas hujankan. Biarkan dia di tempat teduh terlebih dahulu untuk adaptasi, adaptif dulu terhadap lingkungan sekitar dan agar akar-akar anggreknya itu juga sudah tumbuh terlebih dahulu. Kalau beli dari nursery ya, baik ukuran seedling ataupun usia remaja, pra-remaja ataupun sudah dewasa, jangan langsung. Di sini kan sudah terlihat ini ya, apa ada kekinya juga, ini di sini ada lumayan gosong-gosong seperti itu. Ini memang sebenarnya dulu memang saya beli dari kecil seedling, masih harga 20 ribuan. Nah, di sini memang banyak gundul-gundul kecil-kecil itu memang ya saya panas hujan kan sebenarnya dan saya biarkan dia survive. Nah, untungnya di sini bisa tumbuh. Nah, caranya ya seperti ini, pastikan media tanam lembab ya. Nah, ini ada sedikit apa namanya tangkai bunga kering juga masih ada bekasnya, di sini pernah berbunga. Kalau Bunda di sana tadi apa namanya Kalimantan terlalu panas ya, itu satu ya bertahap itu sendiri ya, pastikan media tanam itu semua apa namanya sudah lembab dan sudah disterilisasi kayak gitu menggunakan fungisida. Biasanya kalau saya dengan tambahkan vitamin, entah mau B2 plus atau apapun vitamin untuk anggrek. Nah, kalau sudah beberapa bulan gitu bisa dipindah tanamkan keluar, maksudnya bertahap keluar di bawah pohon dulu sebelum nantinya akan di kelantang sinar matahari. Nah, kalau sudah di kelantang sinar matahari, nanti daun-daun banyak yang kuningan seperti punya saya ini, terus rontok seperti itu. Dan tergantikan oleh daun-daun baru, daun hijau, dan dia pasti akan ada berbagai macam hal, entah itu nanti dimakan serangga, jadi bolong-bolong kayak gitu, terus jadi ada tungaunya kayak gitu. Itu hal biasa. Yang penting dia tuh tumbuh baik di pot ini, sesuai dengan harapan kita yang nantinya bisa kita nikmati baik bunganya maupun kekinya. Cara menanamnya semua sama. Nah, ini saya ambil lagi yang sudah agak besaran atau dewasa bisa dibilang.
ketika saya fullsun fullin kan, tadinya itu juga saya kalau sinar matahari biasanya di tengah-tengah, di tengah-tengah plant atau potnya itu saya tanamnya tengah-tengah, tapi lama-kelamaan dia keluar menjalar seperti ini akar-akarnya. Nah, ini sudah nggak karu-karuan. Harusnya sih bisa saya split, tapi saya masih malas ini karena apa ya? Sayang juga akarnya banyak yang menempel di luar. Nilai estetiknya lumayan bagi saya bagus kayak gitu. Jadi saya malas. Nah, ini contoh bulb kering yang sudah tidak aktif lagi. Saya hanya berharap kepada bulb itu untuk tumbuh keki. Jadi kalau di panas hujankan atau tanpa naungan apapun, biasanya seperti itu. Banyak daun kering, rontok, apa bulbnya keriput kayak gitu. Tapi yang penting akar-akarnya tumbuh dengan sehat, segar, subur, dan bisa mencari nutrisi baik di dalam maupun di luar, di sekitarnya. Seperti itu. Nah, penuhi aja agroklimatnya Bunda, yang penting. Kalau cuaca terlalu ekstrim panas banget ya, pagi, siang, sore disiram aja media tanamnya. Itu agar nutrisi-nutrisi tetap terjaga. Melewat akar-akarnya nanti menyerap si nutrisi itu. Hanya menanamnya seperti ini. Tempat saya semua sama kok. Hampir rata-rata dendronya saya fullsun fullin kan. Dari usianya kecil, kalau dari nursery biasanya akan mengalami fase-fase daun rontok dan sebagainya deh. Itu pasti mengalami. Nah, ini contohnya yang tadi yang saya pegang tadi sudah berbunga, teman-teman. Sebenarnya sudah berbunga di bagian atasnya. Tadi jadi ada dua bulb, memang ada dua bulb tumbuhnya yang masih hijau, yang tunas-tunas baru, dan kebetulan dia juga sedang berbunga. Tidak hanya spek seperti yang tadi, tidak, tapi ini memang sudah cukup sering kali berbunga. Ini ada dua bulb yang aktif, yang baru aja, dan semuanya berbunga di bulb-bulb tersebut. Jadi tidak ada yang tidak berbunga. Semua berbunga di sini. Nah, kurang lebihnya plannya kalau bisa dilihat penampakannya seperti ini. Ada yang batang kering, ada juga yang berbunga. Ini memang semua saya fullsun dan fullrenkan. Jadi tanpa naungan sedikit pun. Ini saya taruh di lantai 2, saya hujan-hujankan. Bahkan saya terkadang malah nggak sempat nyiram, atau terkadang cuaca terlalu ekstrim banget, saya hingga lupa nyiram seperti itu. Tapi ya gitu, karena di sini sudah banyak anggrek, mungkin dia rimbun, terus akar-akarnya juga apa mencarinya agak ke bawah kayak gitu. Jadi ini di atas sebenarnya, setarnya di atas semua. Nah, kalau sudah survive, yang penting media tanamnya semua oke semua, dari pot gerabah diberi kasih arang, kasih moss hitam seperti itu. Layaknya seperti ini, sama aja semua, nggak ada perbedaan sama sekali. Nutrisinya juga sebisa mungkin dipenuhi, agroklimatnya terutama dari sinar matahari, udara sirkulasinya itu lancar kayak gitu. Ya, intinya semuanya itu, teman-teman. Ya Bunda ya, kurang lebih sama sih kalau saya rasa di Kalimantan dengan yang di sini di planet Bekasi sama aja. Karena di Kalimantan juga anggrek-anggreknya saya acungi jempol, itu sangat eksotis sekali. Saya pernah di kesana, tapi saya belum pernah mengambil atau meminang anggrek-anggrek dari Kalimantan. Saya nggak berani sama sekali, karena biar di sana lestari. Karena anggrek di sana sangat-sangat indah dan memukau di habitatnya, seperti itu. Nah, kalau di saya ini, kalau anggrek dendrobium ini sebenarnya hybrid, teman-teman. Ini hybrid, saya beli Thailand dulu, masih kecil seedling, tapi sekarang sudah rimbun, silih berganti. Tunas baru, terkadang ada yang kering seperti tadi, kadang-kadang sudah ada kekinya. Dan ini yang tunas barunya. Kalau kita rawat dengan baik, tentunya nanti ya berbunga dengan indah, subur. Yang penting modal sabar aja deh. Sabar, telaten sejatinya. Kalau kita tunggu-tunggu malah terkadang dia ngambek, males seperti itu. Yang penting kita ikutin aja alurnya, seperti itu. Oke, teman-teman dan Bunda
Bunda siapa tadi, saya lupa, Bunda Sahliana, kurang lebih jawaban saya seperti itu. Terima kasih sekali yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini kepada orang-orang sekitarnya. Tetap sehat atau semangat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.